ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي سيدنا محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين وعلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وإلى بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوص الروحين من ناصر بن عبد الله شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بنورك اهتديت وبفضلك استغنيت وبك أصبحت وأمسيت. ذنوبي بين يديك نستغفرك ونتوب إليك. أما بعد، sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, malam insyaAllah kita menyambung bacaan kitab kita pada muka surat 45, perenggan yang terakhir daripada bawah, di mana masih lagi kita membicarakan berhubung dengan beramal, dan kita sedang pesan memesan sesama kita supaya benar-benar menyungguhkan diri untuk beramal hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ini merupakan suatu perkara yang susah dalam arti sebenar untuk dilaksanakan, tapi apalah daya kita, kerana itulah yang dikehendaki oleh Allah. Asal nama itu aja, usalli aja, mesti lillah ta'ala. Tidak boleh lari daripada itu. Dan bagaimana kita sedang membaca kisah-kisah para waliullah, ulama-ulama dan orang-orang sabar dalam mengikhlaskan diri kepada Allah Ta'ala. Yang akhir kita membacanya pada masa yang lepas, iaitulah berhubung dengan Ibnu Sirin, seorang ulama yang telah saya sebutkan. Ibnu Sirin ni memiliki kekuatan boleh mentakwil mimpi, dan dia pernah didatangi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf meludah ke dalam mulutnya. Itu yang menjadikan lidah dia tu cakap tu dengan izin Allah betul. Dia pernah dijemput oleh orang-orang kampung supaya satu masa tuan-tuan kalau lalu di mana pun, kalau tuan lalu singgahlah semayang dengan kami, insyaAllah kami tolak tuan naik jadi imam. Karena tuan tu wali Allah, tuan ni orang hebat, kami makmum sekampung tak apa, tak banyak sekali pun jadilah.
Berbetulan riwayat juga menyebut dia sudah ada di kampung itu. Segera dia bangun meninggalkan masjid. Dengan dia menyatakan demi Allah, saya bersemayam di tempat lain itu. Karena saya tidak mau nanti selesai solat, bercakap-cakaplah manusia. Kami kampung kami alhamdulillah betul-betul. Tak sangka kami dapat berimamkan Ibnu Sirin, ulama besar. Kampung kamu boleh apa? Kami dapatlah. Nanti kamu bercakap, terdengar pula dekat aku. Langsung na'uzubillah datang ria, binasa amal. Maka lebih baik aku tak solat dengan kamu, kamu jelas sesama kamu. Ditinggalkannya perkampungan itu. Itulah gambaran bagaimana ikhlasnya mereka dengan Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama menggambarkan bahawa apabila Ibrahim An-Nakhai duduk bersama 4 orang atau lebih, maka dia akan berdiri dan meninggalkan mereka dan berkata, saya takut kalau-kalau orang mengerumuni saya. Tentunya kan jadi begitu ya. Macam kita duduk dalam kumpulan macam ni, tiba-tiba ada arwah Ustaz Harun Din misalnya, atau Ustaz Ismail Kamus, tentu masuk-masuk kalau orang tak nampak. Astagfirullah, Assalamualaikum Ustaz. Orang mesti pergi ke dia punya. Nanti kan seorang-seorang perasan seorang nampak mula duduk. Mulalah kan macam-macam. Ya sudah, semua berkerumun ke aku. Aku pula rasa lain macam. Setan pula mengipaskan langsung lingkup amal. Daripada ulah dari itu aku berdosa, tak ikhlas datang riak. Assalamualaikum je lah. Dia angkat kaki, calur hai, biar muhabbat. Belah terus. Tu ta'alim dia jaga. Kita pula, kalau dalam majlis tak dapat kursi special, memang rasa kita ni VIP, kecil hati pula. Anas waktu kan sini depan tu kursi anak, antum tak tahu ke? Protokol lah, mudah. Itu beza. Tu kata nak benar-benar hilang sampai ke duduk, makan, berjalan, tidur. Nak ikat lillah, ish, bukan senang. Susah. Usahakanlah, mudah-mudahan Allah membantu kita. Akan tetapi, kita sering dikerumuni oleh manusia. Padahal mereka itu lebih baik, mereka lebih utama, mereka lebih bertakwa, mereka lebih suci dan lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Kerana mereka itu jauh lebih ikhlas kerana Allah daripada kita. Dia kata bandinglah kita. Kalau kita tu suka je dikerumuni orang, berjalan kaki kanan memanggil lain, macam lah rasa. Duduk on stage ceramah umum, untang-untang ceramah orang lepas ceramah penuh, kameramen lain pada silau-silau mata ambil gambar, lain lah rasa. Anak rasa tu, tu anak cakap. Kau tak betul-betul tu, hey, jangan memingkang-mingkang turun ke bawah. Tak entah harap, padahal kita tak ada apa pun. Tapi pasal orang serbu tu, rasa na'uzubillah ini zahir. Jadi bayang kita kata dia. Dia orang tu, kalaupun yang mengerumuni dia atau tu'alim tu, biasa yang mengerumuni itu semua jenis. Kalau ta'alim macam dia pun bawah sikit lah. Ambil contoh kata Imam Malik ke, Imam Syafi'i. Tentu yang mengerumuni itu paling komand, lekeh-lekeh Ahlul Quran. Betul? Mesti punya. Celah tu tak berapa ribu pula syekh tu. Yang duduk jadi anak murid dia. Imam Malik tu. Depan dia tu wali-wali belakang duduk dengar menadah kitab ke dia. Dia mengajar tu menyandar tepi,
makam Rasulullah karena cintanya pada Rasul. Kecil anak ke makam pun macam tu mengelak-ngelak orang tak nak. Nah, itu yang pernah kita sebut ketika Imam Syafi'i baru sampai, pernah saya ceritakan di Madinah. Ringkas cerita akhirnya, sebelum macam interview ringkas lah, di antaranya disebut oleh Imam Malik, pasal Imam Syafi'i masa tu budak, kanak-kanak lagi, dia pergi mengaji ke Imam Malik umur belasan tahun, 16 tahun. Kalau masa umur dia 16, dia dah dilantik dah cadang untuk menjadi mufti Mekah. Imam Syafi'i bukan kadi Gombak tu, mufti Mekah umur 16-17. Dia disuruh oleh gurunya sendiri supaya pergilah kau ke Madinah belajar dengan Imam Malik. Sebab tak ada standard dah tok-tok guru, tok-tok alim di Mekah ni nak mengajar kamu. Karena bila kamu, yakni kami sebagai guru, menanya soalan ke kamu, dapat je kamu jawab semua. Sedasnya kamu tanya, kamilah payah nak jawab. Ini bukan tempat pergi belajar ke guru lebih besar, Imam Malik. Ini budak. Imam Malik kita tu mengarang kitab Al-Muwatta. Ya, dalam tu asal ada 100,000 hadis. Gila dia. Dan Imam Malik ni memang jenis garang, tegas dan panah barang di tempat lah. Dia panah barang tapi tempat. Dia ada yang pada main tarak. Dia jenis panah barang tapi dia tegas, Imam Malik. Jadinya, nengok budak ringkas cerita dalam muzakarah tu, nampak bersungguh sangat macam ini. Jadi begitu direct aja. Saya minta maaf lah, saya cakap terus terang. Ya. Saya mengajar kitab Muwatta yang duduk semua jenis hotel-hotel ini. Mana bahasa tu, kamu boleh kena ikut ni. Kamu tu budak lagi. Ke senior, junior, macam tu lah. Ada lah hal-hal macam ni. Kamu baru takut, kau tak boleh ikut. Rasa berat nanti. Imam Syafi'i kata, insyaAllah tuan, saya hafal lah kitab Muwatta tuan. Kalau hari ni, dia jawab macam mana? Agak-agak lah yuk. Macam tu lah. Tak percaya Imam Adik tu. Dengan saya jangan main-main. Ini bab-bab hadis saya tak suka main-main. Orang bermain-main dengan hadis, itu munafik tu. Kita kok mana mesti tarak taufikum amrai, mesti dua, kitab Allah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Masa lain bercakap, insyaAllah kita akan jalankan Islam berdasarkan Quran. Adapun hadis itu kita tengok dululah. Ya. Mana yang sesuai kita ambil. Sebab hadis ini apa nama manusia yang buat. Jadi kita takut ada yang tak betul. Tapi Quran direct Allah punya. Jadi kita pegang Quran, hadis itu boleh tinggal lah. Pergilah kat mana-mana. Menangis pula. Sebab-sebab menangis. Kita nak Quran beria pula. Tak boleh main-main. Bab agama ni. Sekian. Jadi nak menyebutnya bahawa Imam Malik kata, entah kalau hafal, baca. Tuan nak saya baca yang mana? Sebut dia hadis ke berapa ribu, apa belakang, ke suat berapa. Habis di itu yang Imam Malik perlu. Dia kata, kamu kena duduk sebelah aku dan makan minum kamu, aku yang akan siapkan. Dia tak benarkan orang lain buat. Takut termakan syubhat nanti. Dia sudah melihat nurullah yang ada. Cahaya Allah, cahaya ilmu tu ada dekat Imam Syafi'i. Umur 16-17 masa. Di Masjid Nabawi itu ada lorong khas. Babul Malik. Dia pintu raja. Jadi VIP kenamaan raja-raja kerabat-kerabit dia. Kaki-kaki kerabit ni. Dia masuk ke situ. Orang-orang masuk jalan biasa lah.
Jadi dinding tu bertulis ini laluan raja, gitulah. Hari itu di Padang be Imam Malik, kalimah al-muluk raja tu ditukar Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lalu subuhnya itu Imam Syafi'i lalu ternampak dia tulisan tu, ini laluan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Di padam di Imam Syafi'i tulisan Muhammad bin Idris, nama dia tu. Ditulisnya di situ Imam Malik yang sangat alim lagi takwa dan sangat berilmu. Esok lalu Imam Malik terbaca di dinding tu, ini adalah laluan Imam Malik yang sangat alim, bertakwa lagi berilmu. Dicari nama Imam Syafi'i, dah terpadam dah. Menangis Imam Malik. Nah itu sebab Imam Syafi'i nak lillah betul lah, dia bayar. Nah, kita lalu tengok nama dia. Sorry, saya punya H tinggal. Saya ada dua H. Macam mana? Saya tak kata siapa lah kan, tapi makna itu gambaran. Subhanallah. Tok-tok alim zaman dulu nak jaga betul lillah ni, oi, bukan senang. Nah, itu mau tak jadi imam mazhab dia. Keikhlasan dan kesantunannya tu. Jadi kita kata dia lain, akan tetapi sebagaimana yang dikatakan dalam syair, demi bapa yang dinobatkan pada tempat kemuliaan, sementara di dunia ini terdapat orang yang lebih mulia, akan tetapi kalau suatu negeri itu sudah kacau bilau dan hampir roboh, dan tumbuh-tumbuhannya menjadi kering, maka tumbuh-tumbuhan yang kering dan tidak berdaya itu pun akan dipelihara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya, baik, syair tadi menggambarkan gini ya. Kata satu kawasan itu penuh dengan, sebutlah pada rumput ke, hutan belantara ke, boleh jadi taman, kebun, buah-buahan, tak kira lah. Menghijau, melaut. Tak tahu ketika kemarau, berlakunya kemarau, kering mati habis semua. Dia dah tinggal sepohon. Kalau pokok tak sebatang, kalau rumput mungkin sejemput, itu je lagi tinggal dalam hijau sikit. Yang lain mati kering habis. Ha, macam tu gambaran. Orang-orang yang ikhlas kerana Allah tak riak ni, macam itulah dia tu sikit. Dia di tengah lautan manusia, yang lain hangus semua. Nah itu gambaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pertama sekali dijilat oleh api neraka adalah tiga golongan manusia. Golongan yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Allah bertanya kepada, aku telah membacakan Al-Quran kepadamu dan aku telah mengajarkan ilmu kepadamu, lalu apa yang kamu perbuat dengan? Dia menjawab, wahai Tuhanku, saya telah mengajarnya kepada orang-orang yang bodoh. Allah Subhanahu wa taala menjawab, kamu berbohong. Tentunya Allah lebih mengetahui hakikat yang sesungguhnya. Malaikat alaihi salam juga akan memberikan kesaksian. Mereka berkata, kamu berbohong. Kemudian Allah taala berfirman kepada orang tersebut, sesungguhnya kamu menuntut ilmu supaya kamu dikatakan sebagai orang alim pintar, dan kamu sudah memperolehinya. Wahai malaikatku, seretlah orang ini menuju api neraka.
lalu dia pun digulingkan di atas wajahnya ke dalam api neraka. Begitu juga dengan orang kaya dan pemberani, yakni orang yang kuat, yang tidak ikhlas dalam melakukan setiap aktivitinya. Hadis riwayat Muslim, Imam Ahmad dan Tirmizi. Jadi tiga golongan ini Nabi kata, ini yang awal-awal disambar oleh api neraka. Pertama, orang yang belajar dan mengajar. Mengajar penuh riak, yang belajar pun sombong. Belagak action, ya, gaya jalan topik kitab tu lain. Baru doktor je baru. Ada rezeki dapat, alhamdulillah, profesor. Actionnya separuh mati. Ulama-ulama dulu, dia nak boleh dapat makam syekh. Umpamanya Syekh Imam Tirmizi atau kalimah Al-Allama, nak dapat maqamnya ulama tu, dia ada standardize dia. Hafaz 100,000 hadis, ha ni baru boleh pakai gelaran ni. Hafaz 200,000 hadis, ni gelaran. Quran tentu dah kena hafal. Sampai nak sampai ke makam Imam Ghazali, iaitulah makam Hujjatul Islam. Sehingga dia sebut Hujjatul Islam, Al-Imam Ghazali telah berkata. Tu nak boleh pergi dah Hujjatul Islam tu, kenapa berapa ratus lagi ribu hadis dengan mahir empat mazhab segala baru, dengan kawa'id dia, kaedah-kaedah dalam syarak ratus ribu kaedah. Umpamanya kaedah dalam memilih, dua-dua mudarat. Maka pilihlah yang kurang sedikit mudarat dengan yang lebih besar mudarat. Itu kaedah. Tak anda, tak payahlah ustaz. Dua-dua tak boleh pakai punya. Saya tak nak keluar mengundi. Contohnya. Tak keluar mengundi itu dah mengundi dah tu. Tak keluar itu dalam sistem demokrasi, kamu dah memberikan menang kepada salah seorang antara kedua. Sebab bila kamu tak keluar menyewat undi, salah seorang mesti menang. Itu kena faham betul-betul. Itu kawa'id, kaedah. Ini benda tak ada prinsip kan. Itu bukan soal prinsip. Itu soal kaedah sahaja. Prinsipnya tetap. Taklah saya nak hurai panjang. Sebab Allah Ta'ala mentakdirkan seorang lagi meninggal. Tak boleh. Allah adalah hikmah. Itu pertama, orang mengajar dan belajar. Baru jadi doktor, profesor sikit dah. Buat forum perdana mencabar-cabar. Dicabarnya ulama. Dikutuknya ulama. Dihujahnya orang-orang jahil. Bila pun dia hebat. Binasa yang ini. Yang ni awal-awal kena sambar api neraka. Yang kedua orang kaya, pemurah, rupanya untuk suka dipuji-puji. Yang ketiga pemberani. Setengah riwayat hadis jelas, orang-orang yang berjihad kerana nak menunjukkan dia lebih kuat, lebih berani daripada orang lain, maka disambar dia pertama-tama dalam api neraka. Jadi kecemerlangan pertama bagi para wali Allah adalah mereka selalu ikhlas dalam beramal. Allah Ta'ala berfirman, Alalillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Ad-din di situ dengan maksud Islam. Itu kena tahu beza dengan al-adiyan tu. Kita harus memelihara agama. Memelihara itu agama Islamnya ad-din tu. Bukan semua agama. Agama lain wajib dihormati, tidak diganggu dia. Tapi sampai ke kita jaga agama lain macam jaga agama kita, itu tak betul. Inna din 'indallahi al-Islam.
Sisi Allah Islam aja lain, tolak. Macam mana pun tidak akan diterima. Jadi Allah itu sumpah tu, kalau keadaan ilmu balaghah, penafian tu Allah lillahiddin al-khalis. Tak ada tidak melainkan di sisi Allah, hanya agama yang ikhlas saja dia terima. Jadi dia menyebut ad-din bukan al-adiyan. Kalau al-adiyan itu maksud agama-agama. Sehingga boleh lahir faham pluralisme, semua agama sama. Islam mengatasi semua yang lain. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan menunai, memurnikan ketaatan kepada. Ayat 5 Suratul Bayyinah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, awaman kana maitan fa ahyayna wa ja'alna lahu nuran yamshi bih wa ja'alna lahu nuran yamshi bih fil nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zayyana lil kafirina ma kanu ya'malun. Suratul An'am ayat 122 yang bermaksud, dan apakah orang yang sudah mati, yakni orang yang telah mati hatinya, yakni orang kafir dan sebagainya, kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia serupa dengan orang yang keadaan berada dalam gelap gulita, yang sekali-kali tidak dapat keluar daripada. Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Ayat 122 Suratul An'am. Maka yang pertama sekali kami serukan di sini adalah, mari kita sama-sama mengikhlaskan niat kita dalam setiap amal yang kita lakukan semata-mata hanya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama dia kata. Kata Tok Guru Kitab ni, saya mengingatkan diri saya dan kamu semua, pertama usahakan letak ikhlas tu, yang tu duduk depan. Abu Ishaq Asy-Syairazi, salah seorang ulama terkemuka di kalangan mazhab Imam Syafi'i pada abad ke-5 Hijriah, setiap kali dia mengucapkan kata-kata atau memberikan pelajaran, dia sentiasa melakukan sembahyang sunat 2 rakaat dan berdoa semoga Allah menerima amalnya tersebut. Begitu juga dengan Abu Faraj Ibnul Jauzi, salah seorang ulama terkemuka di zamannya. Kalau dia hendak memberikan ceramah kepada masyarakat dan memberikan pelajaran kepada manusia, dia membenamkan mukanya ke tanah. Lalu dia menangis dan berkata, wahai Tuhanku, hapuslah kesalahanku dan terimalah amalku. Ini di antara beberapa gambaran keikhlasan para ulama. Sehingga Ibnu Jauzi itu kalau nak mengajar, sujud dulu kepada Allah, benamkan mukanya ke tanah, sujud dia, minta pada Allah supaya dia ikhlas dalam mengajar.
anak-anak murid yang melihat menjadi contoh. Maka ramai golongan ikhlas di kalangan mereka. Oleh kerana itu, salah satu kriteria yang membezakan antara ahli sunnah dengan yang selain mereka adalah keikhlasan mereka dalam setiap amal perbuatan, semata-mata hanya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salah satu hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul lil mura'ina yawma yujazil 'ibada bi'amali. Idhhabu ila alladhina kuntum tura'una bi'amalikum fid dunya. Fanzuru hal tajiduna 'indahum jazaa." Rawahu Imam Ahmad. Ya, hadis ni hadis qudsi. Ya, karena ada kalimah yaqul sebelum daripada itu tabaraka wa ta'ala. Artinya Allah Ta'ala berfirman. Ya, jadi hadis qudsi. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang yang berbuat riya, tatkala seluruh hamba mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatannya masing-masing. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kamu berbuat riya kepada dalam setiap amal perbuatanmu di dunia. Maka lihatlah apakah kamu mendapatkan pahala daripada itu. Kalau tidak atas dunia ni lillahi ta'ala, kerana Allah, mesti ada kerana lain. Nabi minta dekat ya. Kerana lain itu siapa dia? Boleh jadi pak mentua, boleh jadi, boleh jadi terbanyak. Tapi minta, besar minta pahala dekat aku. Ikhlas artinya kamu melakukan suatu pekerjaan dan kamu tidak mengharapkan pahala selain daripada, yakni daripada Allah. Ini musim haji. Ustaz tuan-tuan, nak kawal ikhlas dalam melakukan kerja haji. Jangankan kita nak bincang soal ikhlas, belum pergi ke ikhlas tu kira tinggi dah makam tu. Nak nahan sabar je. Kadang ujian tak apa-apa, kecil-kecil ya pun. Baru ni yang hantar satu grup yang awal, lebih kurang 87 orang yang akan pergi dengan, tapi dah pergi dulu lah. Kami adalah wasat guru kami, petugas-petugas. Nah, ada masuk report. Ya, ada yang komplain. Dia kata makanan sini bentuk makanan Arab aja. Kau duduk kat Gombak aja. Dah Madinah. Menapunya ke tidak Arab? Kita dah begitu. Anak briefing tak tahu berapa kali nak briefing. Begitu dah. Kalau di Mekah itu pun dulu, sekarang tak boleh dah. Kalau Mekah hotelnya, kita boleh masak sendiri dulu. Sekarang tak boleh. Masa dulu boleh masak sendiri di hotel Mekah, tapi di Madinah tak boleh masak sendiri. Mesti makan makanan hotel, ikut schedule makanan yang dia dah atur. Dah hotel-hotel Madinah, tuan-tuan ibu-ibu semua tahu, tengoklah. Semua dah dia upgradekan. Jadi itulah roti, gulung-gulung macam siput tu. Itu jadi orang kampung, dia tak apa-apa. Kita kata kena menyabar, makan dia kenyang. Ada majerin apa semua sapu-sapu, makan dah. Dah dia komplain. Dia start komplain, dia meleget lah. Bayar mahal, tak apa. Dia muda. Itu kita tak bahas bab sabar lagi. Barulah roti, roti siput. Kalau tukar sikit roti ciputnya. Tu pun dah. Ni cerita buat haji. Belum yang lain-lain ya. Macam-macam. Pasti haji ni ibu semua orang akan diuji. Package 25-30 ribu. Ada ujian package. Saya alhamdulillah start pakai 60 ribu. Akan datang ujian bentuk 60 ribu.
Saya 90 ustaz, yang ni 120. Semua berapa harga yang kamu bayar tu? Tiap-tiap orang akan diuji. Jangan sembang apa haji. Jangan ingat bayar mahal, duit kau laku sana, tak ada dah. Kuasa Allah semua. Itu senjak tu sebenar bukan duit tu. Ikhlas kita. Itu yang kita akan jadi tenang. Ada juga orang-orang yang menyebut sikit bak haji. Setengah orang merasakan dia baru dapat pergi haji sekali. Lepas tu cadang nak pergi lagi lain-lain kali, tapi tak dapat-dapat. Dia buat segala hati kata dia. Nengok orang lain tak tahun pergi, kami ni macam mana lah ustaz. Untungnya yang lain, kata dia. Ni bak haji tak tahu, untung tu bukan kita letak, Allah yang bagi. Saya ambil satu kisah cerita haji ni, bahawa perkara haji ni ada juga orang yang tak dapat pergi haji. Dalam sejarah, ulama tabi'i yang mati tak buat haji ramai. Kerana mereka miskin, mereka susah, mereka sakit, tak sempat buat haji. Hari ini pergi haji macam raja-raja itu. Kenapa? Kerana saya baca sejarah, raja-raja Melayu zaman dulu pergi haji semua naik kapal laut, berbulan-bulan. Tak ada seorang pun Kesultanan Melayu Melaka pergi haji naik kapal terbang. Kalau ada sebut, siapa? Sultan Mansur Shah, Kesultanan Alauddin Riayat Shah. Mana ada? Saya kaji sejarah, tak ada seorang zaman-zaman tu. Kapal terbang tak apa-apa ada. Wilbur and Oliver Wright pun tak buat lagi kapal terbang masa. Ha. Semua pergi naik, kapal laut naik. Ikutlah kapal apa yang ada. Yang tos ada yang pecah tengah laut pemat, tak pergi pun ada. Kita naik kapal terbang. Walaupun duduk saya, tapi macam raja tu, atasi raja sultan dulu-dulu. Punya mewah senangnya buat haji. Jadi ada kisah, jangan rasa galak sangat. Ada juga marah-marah dia. Macam mana ustaz, saya dah pergi tahun ni, saya cadang nak pergi tahun depan atau lagi 2 tahun. Saya letak-letak pula 5 tahun baru boleh pergi pula. Ni apa tabung haji? Jangan. Dia ada kaedah hukum dia tu. Allah Ta'ala menyebut dalam hadis Qudsi, firman Allah Ta'ala, sesungguhnya ada di kalangan hamba yang aku lapangkan rastina dan aku baikkan jasadnya, yakni kesihatan dia itu. Rezeki duit banyak dia, dia sihat, tetapi dia tidak datang menziarahiku 5 tahun sekali. Hadis Qudsi sebut 5 tahun sekali tu, Allah sebut angka 5 tu sebab hukum diletakkan dah pergi, nak pergi balik 5 tahun lagi baru boleh pergi. Ada hadis dalil, bukan bakal letak-letak saja rembat pagi lama, bukan. Itu sebab kita kena ngaji, kena belajar. Haji ni memang at least kita tahu setahun sekali, seumur hidup sekali, seumur hidup kena pergi, ni maklum. Sehingga Imam Syafi'i menyebut, siapa yang berkemampuan dia tak pergi haji, mati dia fasik dan dosa besar. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengeluarkan fatwa, umpamanya kata dia, ada seorang tu dia ahli perniagaan, maju berniaga dia, untung dia berpuluh-puluh juta setahun. Tolak income tax tu ni berbelah juta lah. Tapi dia buat lengah-lengah tak pergi. Kerana sepuk, mesyuarat, macam-macam lah. Tahu-tahu takdir Allah, satu ketika jatuh bankrupt dia. Ya? Bisnes ni jangan main-main tuan-tuan, dia nak jatuh sekejap dia. Dia nak naik pun sekejap. Ada orang kejap dia dapat tender berbelah-belah juta.
kejar dia. Nah, abah dia orang besar. Ini bisnes nasib lah. Tiba-tiba jatuh bisnes dia bankrupt, tutup company. Dia ni kata Imam Syafi'i wajib, kata Imam Ghazali, wajib pergi Baitul Mal atau zakat, buat pinjaman daripada Baitul Mal dan buat pinjaman wang zakat. Dan wajib syarikat zakat atau syarikat zakat, pusat zakat tu dengan Baitul Mal wajib memberinya hutang tu supaya dia pergi menunaikan haji, dan balik nanti wajib dia bayar balik hutang dia kepada zakat ataupun Baitul Mal yang dia pinjam. Eh, macam mana pula ustaz? Tidakkah nak pergi haji ni berkemampuan sampai hutang-hutang macam tu? Katanya Imam Ghazali, disengajakan terbeban ke atasnya hutang itu supaya dia mengambil peringatan dan juga mengingatkan orang-orang yang lain agar jangan melengah-lengahkan berangkat menunaikan haji apabila telah berkemampuan. Ha, itu kata Imam Ghazali. Jadi ada kisah di antara yang tak pernah, tak dapatlah nak tunai haji, ialah Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Dia ni miskin, susah. Jadi dikumpulnya lah uang apa semua sebanyak mana boleh dapat. Sampai beberapa ketika dah berpuluh tahun simpan, alhamdulillah. Pergilah dia ke pasar membeli barang-barangan. Ialah nak pergi haji. Masa itu Ibnu Mubarak duduk di Basrah di Iraq. Kemudian dah beli barang semua, dah pack siap, mula bergerak. Di tangan dia, dia bawa duit cash 1,000 dirham. Bolehlah untuk berbelanja dia. Jalanlah dia. Selang sehari ke berjalan, belum keluar daripada Iraq lagi, dia tertemu seorang perempuan yang duduk memegang pisau di tangan. Di hadapannya seekor bangkai hema. Di belakang ada 4 budak-budak golek-golek menangis. Hairan Ibnu Mubarak dan berhenti dia. Dia kata, ibu, ibu buat apa ni? Apa yang ibu buat di sini? Pelik saya tengok. Dia kata, nyaklah kamu daripada sini wahai Ibnu Mubarak. Kalau kita bisa nanya Mekah lah, aku punya hal, aku punya suka lah. Kata saya nak sibuk hal aku, kata dia. Lalu Ibnu Mubarak kata, makcik, saya hairan. Di tangan makcik ada pisau, depan tu bangkai hemat. Makan hemat ni haram, makcik. Dah bangkai, 2 kali haram. Takkan makcik nak lapar tu nak makan? Dia kata, nyaklah engkau, wahai Ibnu Mubarak. Biarkan aku dengan hal aku. Ibnu Mubarak mendesak dan menyatakan, demi Allah, saya tidak akan meninggalkan ibu kecuali ceritakan pada saya apa yang berlaku. Akhirnya ibu ni cerita, suami saya baru meninggal dunia dan kami adalah keluarga miskin dan suami tidak meninggalkan apa-apa harta. Aku telah berjalan 2 malam wahai Ibnu Mubarak mengheret nimpat orang ni anak aku. Dalam kitab lain ada menyebut perempuan tu pregnant, anak kelima. Aku tidak memohon dan meminta dengan makhluk. Aku hanya memohon dan meminta kepada Allah Ta'ala. 2 hari aku berjalan, kami sedang kelaparan. Tiba-tiba aku tertemu bangkai hemarin. Keyakinanku bahawa inilah rezeki yang Allah datangkan untuk aku. Haram bagimu wahai Ibnu Mubarak, tetapi halal bagi aku, karena aku sedang lapar dan aku tidak punya uang langsung.
Lalu Ibnu Mubarak mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah, sambil Ibnu Mubarak menyatakan, "Ya Allah, aku akan melakukan haji di rumah perempuan ini. Wukufku, tawafku, sa'i, bermalam di Mina Muzdalifah, seluruh manasik akan aku lakukan di rumah perempuan ini. Saksikan ya Allah." Artinya Ibnu Mubarak mengambil keputusan membatalkan perjalanan haji. Lalu dia sedekahkan semua barangan dia dan disuruhnya pulang ke rumah beri makan ke anak-anak, dan dibaginya 1,000 dirham kepada perempuan. "Makcik ambil ni makcik, belilah buat barang makanan anak-anak. Dan saya akan datang selang seminggu-seminggu saya datang ziarah. Kalau ada apa keperluan, saya cukupkan nanti." Baliklah ibu. Ibnu Mubarak pun patah balik pulang ke rumah, tak jadi buat haji. Lama keadaan selesai musim haji, baliklah orang daripada menunaikan haji. Maka pergilah Ibnu Mubarak menziarahi jemaah-jemaah yang balik. Ya, anak-anak murid dia semua. Cuma rombongan balik tu kan, hari-hari itu tiap-tiap hari ada macam kita. Keti satu, keti dua, seterusnya. Jadi yang mula sampai itu, pergilah Ibnu Mubarak. Setelah dia ziarah, diucapkannya lah syukur pada Allah. "Mudah-mudahan Allah menjadikan haji kamu mabrur," kata Ibnu Mubarak. Menjawab tuan rumah, "Demi Allah tidak tuan. Masakan saya pula haji yang mabrur, malu saya. Saya baru nak cakap, tuanlah yang lebih mabrur haji daripada saya." Kata Ibnu Mubarak, "Demi Allah, saya tak jadi buat haji tahun ni." Dijawab tuan rumah, "Jangan tuan. Macam saya tak kenal tuan. Sepanjang-panjang hari wukuf di Padang Arafah, saya senang satu saf di belakang tuan. Saya lihat tuan membaca dan mengkhatamkan Quran pada hari wukuf di Arafah. Saya sendiri tuan tak habis baca Quran. Tuan dah yang lebih mabrur daripada saya." Diam Ibnu Mubarak. Selesai. Esok usah baliklah rombongan lain, diziarah lagi oleh Ibnu Mubarak. Dia cakap gitu juga, "Mudah-mudahan saja Allah menjadikan haji kamu mabrur insya'Allah." Tuhan, janganlah cakap macam itu. Saya tahu dengan izin Allah, tuanlah yang lebih mabrur daripada saya. Terperanjat Ibnu Mubarak. "Saya tidak menunaikan haji tahun ini, tidak timbul dah mabrur ni. Tuan, kan saya tepi tiang Masjidil Haram duduk sandar. Tiap-tiap malam sampai ke subuh, saya nampak tuan melakukan tawaf sunat. Saya berapa kali je tuan nampak buat tawaf sunat. Tuan setiap waktu lepas solat sampai ke subuh saya tengok. Mana putus tawaf sunat tuan? Lepas tujuh, tujuh, lepas tujuh, tujuh. Tuan lah yang lebih mabrur." Ibnu Mubarak kata, "Saya tak pergi haji tahu." "Kalau berdua biar bertempat tuan." Tentu. Diam je lah. Lepas seminggu balik lagi satu rombongan. Macam tu juga. "Tuan lah yang lebih mabrur. Karena saya beriringan pergi melontar dengan tuan. Tapi tuan jauh ke depan. Dan saya lihat setiap habis melontar, alangkah panjangnya doa yang tuan munajatkan di sisi jamarat. Janganlah tuan berdalih-dalih." Dia kata, "Tidak. Saya tidak berhaji pada tahun ini." Tuan, siapa yang tak kenal tuan? Mu'allimul kabir, ulama besar. Diam je lah. Akhir dia pun jadi pening. Itu yang mulai. Dia berdoa pada Allah. Malam tu datanglah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidur. Dia bermimpi dalam itu dan dia mengadu kepada Rasulullah perihal yang telah berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wahai Ibnul Mubarak, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan satu orang malaikat yang menyerupai kamu, melakukan haji untuk kamu, dan haji itu dia akan buat terus sampai hari kiamat, dan pahala itu akan disampaikan bagimu di akhirat karena kamu menolong ibu yang susah, yang tak makan, yang hampir saja memakan bangkai. Makanya Allah mencipta satu malaikat berupa kamu, melakukan amal itu untuk beri pahala kepada kamu." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa yang menggembirakan saudara Islam, maka Allah akan menciptakan baginya seorang malaikat yang menyerupainya, melakukan amal, lalu pahala diberikan kepada dia." Itu menunjukkan bahawa sebenarnya bukan saja tak pergi haji dah, kadang terhalang-halang kita. Orang lain dapat, dia kita tak pergi lagi tak. Jangan berasa apa, kan? Ada banyak cabang-cabang kebajikan boleh buat. Syarat, ikhlas kita. Itulah dia pukulan ikhlas yang ada pada Ibnu Mubarak. Itu juga keikhlasan ibu tadi. Dia hanya mohon pada Allah, tidak dengan makhluk. Allah hantar wali bawa makanan dan bagi duit pada dia. Pada hastaga mana dia amal ini. Nah, ini keikhlasan tuan-tuan. Sebab itu kalau tak dapat pergi haji tiap tahun itu bukan soalnya. Asal dapat pergi sekali pun. Kalau lain kali lepas 10 tahun ada rezeki pula. Tapi tak begitulah rugi. Tak rugi. Di sini terlalu banyak boleh buat. Nah, itu syarat tu ikat dengan ikhlas. Nah, itu sebab kadang-kadang kalau dibaca kisah wali-wali. Saya baca tu banyak buku-buku yang berhubung dengan Tok Kenari di Kelantan, rahmatullahi alaih. Kan sering dia kadang bercakap orang. Dia balik dari Mekah. Dia kata, ada dua kali sembahyang Jumaat di Mekah, nampak Tok Kenari duduk depan. Padahal Tok Kenari di Kota Baru, dia tak di Mekah. Belum mati tu, dibuat malaikat rupa tu. Saya dengar kisah Syekh Idris Al-Marbawi rahmatullahi alaih. Dia pun 10 tahun di Mekah. Idris Al-Marbawi ini Syekh ni daripada Lubuk Marbau, Perak. Dia mula-mula yang menulis kamus Melayu Arab, Arab Melayu. Ad-Dha' anak panah, biawak ujung gambar biawak buat itu. Ha, bagalusnya Tok Ali buat kerja tu. Mana bukan kalimah, ini tengok gambar tu diskret pak tangkap. Macam itu dia orang tu terbaca cari. Kan ada kamus Al-Marbawi tu. Ha, tu dia tu Syekh Idris. Pernah dikatakan dia pergi tu ke zaman kita lah tu. Dia pergi, dia duduk Mekah 60 tahun. Asatari pergi kita beli banyak, memang kenal lah Tok Arab ni. Tak cukup duit dalam 500 itulah. Kemudian kata syaita, tak apa, maafin muskilah, anda bukara besok je lah. Tak apa lah. Tadinya besok tu dia sepok mana, dia jalan, akhir balik ke mana, meninggal. Dia meninggal dulu. Jadi lepas 5 hari, orang nampak Syekh Marbawi ni datang tongkat dia, cari dengan janggut dia, bawa duit. Dia layan di toke kedai tu bayar 500 riyal bagi duit buku. Lepas tu dia keluar. Keluar, Arab yang keliling nampak, masuk 1000 dalam kedai.
Dia kata, entah kenal tak siapa yang baik. Apa tak kenal pula syekh kita? Syekh Marwawi, Syekh Idris. Dia datang, bayar baki duit buku dia. 5 hari lepas, dia beli buku. Lepas tu tak cukup. Kata bayar esok tak apalah. Dia sibuk agaknya. Tu lah, ni hari ni pun datang pun masalah tu. Ini yang masalah. Dia dah meninggal 5 hari lepas. Tengok. Allah jadikan malaikat merupakan diri. Ini orang-orang yang ikhlas. Sebab itu jangan main-main ikhlas ni. Orang berjuang, orang syarat. Kadang nampak. Tapi orang bayi rumah, hantu roh dah balik. Dia ke situ lah pun nak. Ha. Sikit hantu, sikit hantu. Takut-takut dia. Ha. Jadi itulah. Maka ini kesan ikhlas tu. Buatnya susah, tapi kalau dia buat kesannya besar. Mudah-mudahan aja kita jadi orang ikhlas. Saya kira sekadar itu dulu. InsyaAllah sama-sama doa mendoakan. Ya, saya akan berangkat mungkin Sabtu atau Ahad ini. 5 atau 6 hari bulan ke tempat lima itu. Mudah-mudahan aja dipermudahkan perjalanan. Saya doakan semua dalam doa saya di Mekah Madinah. Tuan-tuan semua juga ibu-ibu doakan saya supaya diberi kesihatan yang baik. Tahun ini ada 700 jemaah. Syarikat itu punya, bukan saya punya. Kalau saya punya dah rumah banglo dah saya. Nah, tapi tak apa, kita mengharapkan istana di surga besar. Itu saja kita tangguh dengan tasbih kifarah. Suratul As, dan kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبدادنا وخلص من الفتن والمحن أسرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا وقنا شر وساوس الشيطان وأجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أعلم. أقم الصلاة.